semua nih. Ini emerald, waduh. Ini natural emerald, size-nya gede banget nih Bang Hendra, 10,50 karat. Oke. Okay. Size-nya. Hmm, 10,50 karat. Mejanya mantap ini, Man. Untuk ring juga sama. Kalau mau request ring, tapi harga ini kita udah termasuk harga ring perak. Custom ya. Kalau Mas Belian ya, plus Mas Belian lagi. Iya, tinggal dicas aja ya. Betul. Ini untuk harga juga harga menarik nih. Berapa Pak Robi nih? Kita kasih harga berapa nih? Selamat sore Pak Robi. Selamat sore juga Pak Hendra. Gimana kabarnya Pak Robi? Baik. Gimana kabarnya tahun 2023 ini? Wow, alhamdulillah kita seger bugar kita. Masih semangat. Ya. Ya, kita awal tahun ada berapa item nih Pak Robi? Ini ada 24 piece sama 3 lustun ya. Ada 3 lustun ya. Ada blue sapphire, yellow sapphire, crystal beryl, ruby, sapphire, banyak deh dan lain-lainnya deh. Dan lain-lain, emerald ada, wah lengkap pokoknya. Emerald ya benar ada. Oke, mulai Pak Robi, dari mana nih kita bahas nih? Dari sini, Pak. Dari ujung. Dari sini Bang Indra. Yuk, silakan. Punya royal blue sapphire nih, 1,48 karat. Dia natural blue sapphire 1,48 karat. Colornya Royal Blue H Only Sri Lanka. Betul. Yang pertama nih ya. Ini Royal Blue Sapphire, warna enak nih. Kental Royal Blue. Siap. Harga juga harga promosi nih kita kasih nih 1,48 karat. Kasih harga 2,5 juta ya. 2,5 juta aja. Ring perak. Ringnya semi micro setting. Semi micro setting. 2,5-nya masih boleh kurang enggak Pak Robi ya? Harga sudah menarik dan bagus lah. Oke, siap. Kita lanjut lagi, nomor 2. Ya, ini punya kedua nih ya. Opal, natural opal. Opal, wow, jarumnya. Opal susu, kalau dia bilang jarumnya mantap nih. Siap. Ini dimensinya saya udah ukur 14,5 × 8,9 × 6,5 mili. Siap. Untuk karat kurang lebih estimasi sekitar 7,5 karatan lah. Tapi nanti kalau deal kita bisa lapkan lah. Siap. Untuk harga promosi juga nih, 2,5 juta aja. 2,5 juta aja. Untuk ring ini handmade ya. Karena emang bentuk batunya apa nih? Tears apa pierce deh? Pierce, pokoknya ya, gitulah. Ya, betul. Harus custom ya dia. Betul. Harga 2,5 juta aja. 2,5 juta aja. Ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Ini kita punya yellow sapphire nih. Dia natural yellow sapphire 1,68 karat, colornya yellow H Only Sri Lanka juga. Betul. Ah, nomor 3. Untuk material bisa dilihat sendiri deh videonya ya. Kristal banget, luster juga bagus. Warnanya bagus, kuningnya enak warnanya ya. Warnanya kuning enak nih. Oh, mantap. Clean-nya juga bagus nih. Eye clean masuk, almost look clean juga masuk. Harga ini kita kasih harga promo jual di 3 juta aja. 3 juta aja, 3 juta yang yellow-nya nih ya. Indra, ya. Oke, lanjut lagi, Bang. Keempat kita punya natural kunzite. Kunzite. Oh, Pakistan ya. Dia natural kunzite 10,08 karat, warnanya light pink ya. Dia untreated Pakistan originnya. Betul, Pak Indra. Bodinya lumayan besar ya, Bang. Oh, ini body bagus banget nih. Bodinya besar, mejanya meja gede nih, lebar. Terus untuk material ngaca banget ya, kristal ya. Oh, kristal sekali nih. Oh, silau, men. Untuk ring semi micro setting, harga juga harga kita kasih harga promo nggak mahal ini. Berapa? Di bawah 5 juta, 4,5 juta aja. 4,5 juta aja yang ini. Siap. Mantap. Ayo kita lanjut lagi. Batu kelima. Kita punya batu natural green chrysoberyl. Green chrysoberyl. Oke, dia natural green chrysoberyl 4,54 karat, warnanya yellowish green, dia untreated Madagaskar. Tuh. Untuk ring perak full micro setting. Material cakep nih, kristal ya, luster ya bagus. Warnanya juga enak. Warna ya. Warna juga enak nih, ada warna siang malam ya. Untuk harga ini kita kasih berapa Pak Robi? 5,5 juta aja. 5,5 juta aja untuk yang ini. Oke, kita lanjut yang sebelahnya. Ini kita punya yang silau banget ini nih. Bikin silau. Natural dan burit. Dan burit ya. Dia natural colorless dan burit 3,31 karat, colorless, untreated Burma atau Myanmar. Betul. Natural dan burit. Kalau untuk sekilas kita lihat warna mirip-mirip colorless sapphire ya. Untuk material ini look clean. Kita look, sedap. Lihat semua dapat. Eye clean dapat, look clean dapat. Material bagus, kristal, meja juga gede. Harga kita kasih 4,5 juta aja. 4,5 juta yang ini. Masih bisa nego. Masih boleh nego. Masih boleh nego. Lewat WA aja nanti semuanya. Oke, bisa langsung WA-nya berapa Pak Robi? Di 0822 1056 7798. Oh. Jadi kita punya
Natural Green Tourmaline. Green Tourmaline. Nah. Oke, okay. Dia Natural Green Tourmaline 5.07 karat, colornya green, treatment non detected dan Mozambique ya. Betul. Mm-mm. Natural Green Tourmaline kalau lihat dari sekilas nih warna udah kayak vivid green ya. Lihat langsung. Oh, matra iya? Juga cakep, benar-benar. Bagus, luster bagus, warna juga bagus, intens nih, enggak belang-belang, warna benar-benar okay. Rata ya, keren ya. Rata ya, hijaunya. High clean, luster bagus. Untuk harga, ini berapa, kita buka di 5 juta aja. 5 juta aduh, aja masih yang bisa ini. Nego. Masih boleh nego. Oke, kita lanjut lagi yang sebelahnya ya. Ya, untuk batu kelapan kita punya Natural Royal Blue Sapphire. Oh, Royal Blue, siap. Dia Natural Blue Sapphire, 3.78 karat, colornya Royal Blue, hak only Sri Lanka. Betul. Ini ring penaknya semi-mikro. Untuk warna, pure, kental banget nih, bagus kental nih. Banget nih, birunya iya. Cakep banget, rata cakep juga iya. Ya rata, iya keren terus, meja juga bagus inklusi juga minim batu mulus, nggak ada namanya tis, retak-retak itu nggak ada. Oh, oke okay. Harga kita kasih harga menarik aja nih. Ah, berapa, Mbak Robi? Di bawah 10 juta, 7,5 juta aja. 7,5 juta iya. Aja yang ini siap, kita siap, masuk siap. Ke lane 2 ya. Lane 2 kita punya Natural Saporate Garnet, Garnet. Dia Natural Chevrolet Garnet 2 krat, modelnya Pierce, no treatment, Tanzania. Betul. Ini Natural Chevrolet Garnet, cuttingnya unik nih, pier cut. Dan cuma daring yang ready untuk yang model kayak pier cut kayak gini. Benar, harus pesen Pak Robi ya. Benar-benar, oke. Untuk harga, kita kasih harga menarik aja nih. Untuk Chevrolet Garnet Vivid Green ini, kita okay. Kasih harga di 4 juta aja. 4 juta masih aja. Masih bisa nego. Masih boleh nego. Oke, kita next lagi. Yap. Kita punya Natural Mandarin Garnet. Oh, Mandarin ya ini ya. Dia Natural Mandarin Garnet 3,8 karat, dia no indication of heat dong ya. Ya, no indication of Sri Lanka. Heat. Ya, sama aja no heat. Ini Natural Mandarin Garnet untuk okay. Material cakep banget nih, ngacat, kristal, master cakep, bagus, meja juga. Lebar, ring penak semi mikro setting. Oke. Okay, nah, untuk harga ini kita kasih harga menarik juga di 4,5 juta aja. 4,5 juta. Masih boleh kurangan Pak Robi ya? Tipis aja ini. Oh, tipis aja yang ini ya. Siap. Siap, siap. Siap. Kita lanjut, kita ada Natural Green Sapphire memang. Green Sapphire. Hendra. Siap. Dia Natural Green Sapphire 5.06 karat, colornya green. No heat Tanzania. Oh, so, no heat, Bang. Ya, ini batu no heat nih. No heat. Untuk size 5.6 karat udah lumayan gede nih, green sapphire, materialnya cakep ya, kristal ya. Okay. Untuk no heat batu kristal kayak gini udah sangat-sangat rare. Tapi harga juga menarik. Harganya juga mahal menarik nih. Ya. Siap. Ini kita kasih harga di 8,5 juta aja. 8,5 juta untuk yang ini. Masih bisa nego. Masih boleh nego yang itu. Siap. Oke, lanjut. Kita punya Natural Antique atau Tricolor Sapphire. Tricolor ya? Ya ini, Tricolor. Tricolor. Ya, atau Antique Sapphire ya? Oh iya, ditulis ya, ya Antique ditulis. Sapphire. Ya, dia Natural Tricolor Sapphire 6.26 karat, yellow, green, sama blue warnanya. No heat, now as Antique Sapphire in trend. Oh ya. Iya, ditulis Antique ditulis, Sapphire-nya ya. dikenal lah, maksudnya non dikenal sebagai Antique Sapphire. Tapi di bahasa umumnya kita bilang Natural Tricolor, Tricolor Sapphire. Size juga gitu ini, Bang Hendra, berapa ini? 6 karat lebih kan ya? Iya, 626. 626 ya? Ya. No heat juga nih batunya nih. Benar, no heat. Nah, ini kita kasih harga juga menarik nih. Di 10 juta aja, 6 karat lebih loh. 10 juta untuk Sapphire, yang ya. Ini. Murah. Silakan yang mau berminat ya, yang mau nego-nego silakan. Ya. Kalau tokonya ke mana, Pak Robi? Di toko RL Games, RL Games. Jewelry di lantai dasar ya, BKS nomor 010. Nomor 10, BKS 10 dia, RL Games Jewelry. Patokan dari pintu bacaan aja. Pintu bacaan lurus sedikit. Atau seberangnya ini eskalator. Eskalator naik. Ya, betul-betul. Oke, lanjut Pak Robi. Siap, kita punya batu Yellow Sapphire nih. Sapphire Ceylon. Ceylon, dia Natural Yellow Sapphire 3.61 karat, colornya yellow, hak only, originnya Sri Lanka. Tuh. 3.61 ya. Ya. Ini Natural Yellow Sapphire size 3.61 karat. Warna enak nih. Warna kayak enak. Yellow Canary ya. Oke. Okay. Meja gede, lebar, luster juga bagus. Kuningnya kental nih, bagus nih. Untuk ring perak semi mikro setting. Oke. Okay. Harga juga berapa, kita 7 juta aja. 7 juta yeah. Yang ini. Oke, okay, kita next ada Paparaca Sapphire. Oke, okay. Ada double check lab tuh, Mang. Oh iya. Dia ada double checknya ya. Saya baca salah satu aja nih yang mana nih. Dia Natural Paparaca Sapphire 3.43 karat opal, no heat.
no hit atau no treatment, originnya Sri Lanka. Betul. Itulah paparaca safir. Siap. Size juga untuk paparaca safir udah termasuk gede nih, 3 karat lebih, 3,43. Yang biasa-biasanya di market kan 2 karat, 1 karat gitu Bang Indra. Ini 3 karat lebih. Okay. Dan untuk warna juga menarik nih, lucu nih. Warnanya pink, dia tapi di tengah-tengahnya dia ada gemericik oranye tuh. Oh. Bang Indra. Ya, nah, itu yang menandakan dia tuh paparaca safir. Pinkish oranye ya. Ya, betul. Ada 2 double check lab juga bisa dilihat nanti ya kan, dari safety sama memonya. Untuk harga ini kita kasih harga menarik juga nih, di bawah 20 juta aja. Harga 15,5 aja. 15,5 masih yang bisa ini. Nego. Masih bisa nego. Aman. Aman kalau mau nego. Yuk lanjut. Kita punya Royal Blue Sapphire nih. Oke. Okay. Cutting cakep, lengkap. Siap. Iya, bulat ya dia ya. Iya, bulat. Ya, Natural Blue Sapphire 3.85 karat, colornya Royal Blue. Tuh. Dia standar hit dan Sri Lanka. Betul. Ini Natural Royal Blue Sapphire nih, untuk cutting round cut jarang banget ya, round cut ya. Okay. Dan round cutnya presisi, warna juga enak, kental, raster bagus, untuk material bagus banget nih. Ring ini perak micro setting full. Harga, kita kasih harga ini di 22 juta. 22 juta masih untuk bisa yang nego. Ini, masih boleh nego. Aman. Siap. Kita lanjut. Wow, kita emerald. Kita fresh nih, natural emerald Colombia. Ais, mantap atau sekali. Jamrut. Siap. Dia natural emerald, beryl, 2.89 karat, colornya green, ini minor dan Colombia ya. Betul. Ini natural minor, emerald, ya? Betul, minor, minor oil dia, Bang Hendra. Natural emerald Colombia, komennya minor oil. Siap. Origin dari Colombia. Terus untuk ring, perak full micro setting. Mantap ringnya juga. Cutting cakep banget nih, round cut. Karena untuk emerald, round cut tuh susah banget, jarang ada. Terus material enak nih, warna juga enak, bagus, luster bagus, meja lebar ya. Ini kita harga, kasih harga menarik yuk, di 17,5 juta ya Bang. 17,5 juta masih bisa nego. Untuk emeraldnya. Aman. Masih boleh nego, masih aman. Ya, kita lanjut ke lane belakang Pak Robi. Kita punya yang merah pedes nih. Merah pedes. Songkia ruby. Songkia ruby, siap. Natural ruby 2.04 karat, colornya red ya, benar-benar red colornya. HBE, originnya Songkia atau Tanzania. Betul. Ini bisa dikenal sebagai natural Songkia ruby. Songkia ruby. Tetap dia jenisnya dia masuk ke ruby karena merahnya benar-benar pekat banget ya, kental dan kristal banget. Untuk ring perak full micro setting. Material bagus nih, ngaca banget, kristal dan eye clean ya. Oke. Harga, kita kasih harga menarik juga nih. Berapa di 12,5 juta. 12,5 juta. Masih bisa nego. Masih boleh nego. Siap. Wow, yang ini nih. Ini kita punya cat eye. Cat si mata kucing ya. Iya, Alexandrid ya dia. Iya, Alexandrid. Dia natural Alexandrid cat eye chryso beryl 4.09 karat. Dia moderate, transparan, Sri Lanka, no treatment detected yang betul. Ini. Ini batu natural Alexandrid chryso beryl cat eye. Size lumayan gede nih, 4 karat lebih. Meja juga enaknya gede ya, tadi dilihat dari safety-nya. Ring full micro setting. Terus batu mulus nih. Batu mulus. Tali juga lumayan lah. Talinya masih ada lumayan ya. Lumayan lah, bagus ya. Lumayan kelihatan. Bukan yang malu-malu banget, tapi masih ada lah ya. Untuk harga, kita kasih harga murah banget di bawah 10 juta nih. Berapa? 9 juta ya. 9 juta Alexandrid-nya ya. Alexandrid 9 juta. Cat eye Alexandrid lagi kan. Kita lanjut Pak Robi. Kita punya natural Saphoret Garnet size jumbo nih, 5 karat lebih. Jumbo ini ya. Termasuk gede nih. Kelasnya Saphoret udah lumayan besar ya Pak Robi ya. Dia natural Saphoret Garnet 5.68 karat, colornya pipit green. No treatment dan originnya Tanzania. Betul, no treatment ya sebesar itu. Betul. Sebagus itu warnanya no treatment. Iya. Natural Saphoret Garnet warna vivid green. Size-nya gede nih untuk kelas Saphoret, untuk size gede ini termasuk gede ya, size besar. Warna juga enak nih, warna vivid green nih. Oke. Warnanya nggak belang-belang, pure kental vivid green. Meja lebar, terus ring semi mikro ini, semi mikro. Ringnya semi mikro, oke. Ini kita kasih harga di murah aja, 13,5 jutanya. 13,5 juta untuk itemnya. Untuk siap, kita lanjut sebelahnya. Siap. Ini Cornflower. Cornflower Royal Blue. Siap. Ya, Natural Blue Sapphire, 4.14 karat, warnanya Cornflower Blue, dia
no hit, no treatment, originnya Sri Lanka. Nah, ini batu no hit nih. Sebenarnya no kalau dibilang cornflower royal blue ya mirip-mirip sama lah. Tergantung dari lab yang masing-masing menilai warnanya aja. Dan ini kita aja sebut natural royal blue atau cornflower blue. Sapphire ini warna no, untuk treatmentnya no hit nih. Oh iya, no treatment. No hit, ya, no treatment tadi ya, Sri Lanka. Terus ring perak full micro setting tuh, ada tabur birunya. Untuk biru ini bukan sapphire ya, ini zircon aja. Zircon aja. Meja enak, untuk inklusi juga minim nih, bagus. Oke. Okay. Size juga bagus. Untuk harga, ini harga menarik nih. Berapa Pak Robi? 20 juta ya, 20. 20 juta untuk no yang hit ini. Loh. No hit loh, blue sapphire-nya. Warnanya juga udah kuat ya birunya. Warna kental banget ini, iya. Oke, okay, kita lanjut. Siap-siap. Sebelahnya? Ini punya yang merah pedas lagi nih. Kebanyakan pedas cabai. Oke, oke. Pedas juga yang ini ya. Oke, okay, dia natural songnya ruby 2.13 karat. Warnanya vivid red. Wah. Wow. Ini lebih merah lagi Bang Hendra. HBE dan Tanzania. Tuh. Wow, vivid red warnanya. Betul. Dilihat dari videonya tadi itu merahnya benar-benar tegas banget ya. Kristalnya lebih bagus daripada yang sebelumnya, tapi materialnya memang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Oke. Okay. Ring perak full micro setting untuk luster, material semuanya perfect deh. Batu ya muslim mulus, eye clean. Untuk harga berapa Pak Robi? Ini harga lebih mahal dikit lah daripada yang di atas. Daripada yang 15 tadi juta ya aja. 15 juta yang masih ini. Masih boleh nego. Tenang-tenang aman. Kita lanjut. Siap. Ini kita punya Royal Blue Sapphire lagi nih. Oke. Okay. Size gede. Okay. Gitu. Dia natural blue sapphire 5.36 karat, cornflower blue dan standar hit Sri Lanka Pak Robi ya. Iya. Ini kita punya natural cornflower blue sapphire. Size gede ini ya, 5.36 karat. Yap, 5, standar hit yang tadi dimaksud itu maksudnya hit only sama hit A sama itu. Standar hit sama ya, ya hit A. Ini ring peraknya full micro setting, meja lebar. Materialnya juga bagus ya, lusternya bagus, royalnya warnanya kental. Harganya juga nggak mahal nih, nggak mahal, 25 jutanya. 25 juta yang ini. Ya, masih bisa nego tipis masih ya. Masih boleh nego. Siap. Yang mau kemari juga silahkan ya, lihat silahkan. Itemnya langsung lebih enak Pak Robi ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Punya Royal Blue Sapphire lagi nih. Siap. Cornflower tapi ini. Oh iya, sama cornflower dia. Natural Blue Sapphire 5.27 karat, cornflower juga dia. Standar hit sama, Sri Lanka juga. Betul. Kalau ini natural cornflower royal blue, size sama size gede nih 5 karat lebih. Kalau untuk 5 karat lebih, size sudah masuk size internasional Bang Hendra. Oh, oke. Okay, 5 okay. 5 karat up udah sampai masuk. 5 karat up ya. Iya. Meja enak nih, cutting juga bagus nih, cushion nih. Oh iya. Cushion agak melengkung dikit ya. Betul, iya cushion. Meja bagus, luster bagus, material juga bagus nih, birunya juga enak kental. Birunya enak. Iya. Siap. Harga ini lebih mahal dikit aja, 27 juta aja. 27 juta untuk yang ini ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Wah, ini yang terakhir nih, waduh. Ini masterpiece ya. Sekali lihat aja ketahuan ini keren nih. Iya. Punya natural vivid royal blue sapphire. Vivid ya, royal blue dia. Natural blue sapphire 9.76 karat, dia vivid royal blue, komennya H only dan Sri Lanka. Betul. Ini kita punya natural vivid royal blue sapphire nih, size gede nih, materialnya lebih bagus ya daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Cuttingnya cakep nih, cuttingnya presisi, cuttingnya oktagon ya, lihat ya. Iya benar. Dimensi juga enak tuh, bagus, dimensinya imbang dari panjang, lebar, ini bagus. Timnya. Material bagus banget ini dibanding yang sebelumnya. Oke. Untuk ring ini handmade by Maidani. Mantap nih, tebal ya, tebal mewah. Tebal berat juga dia. Warnanya juga enak nih ya. Warna warnanya mantap royal blue banget, meja lebar, cutting bagus, cuttingnya presisi nih, cuttingnya cakep nih. Oktagon ya. Iya, oktagon. Ini untuk royal blue sapphire 9.7 karat ini sebenarnya udah harga termasuk murah di bawah 100 juta. Rata-rata di bawah di atas 100 untuk yang 9 karat up. Untuk material kayak gini ya. Untuk material untuk kayak gini ya. Iya. Kita ini kasih tampilkan di pasar Robining official harga promo aja di bawah 100. Di bawah kita 100. Kita buka di 85 masih bisa nego. 85 masih boleh nego. Mantap dan mantap. Oke. Okay. Udah selesai yang ada ringnya ke Lustone apa? Ya, betul. Ini ada kita tampilkan Lustone ya. Natural Emerald ya. Emerald, Colombia. Siap. Ya. Colombia dia. Dia Natural Emerald, colornya green 2.71 karat, CE-nya moderate Colombia yang betul. Ini.
natural emerald Colombia untuk lihat warna aslinya lebih bagus lagi nih, lebih tua. Iya, kalau emerald kalau di kamera agak ini ya, susah. Iya, agak miss, ya. Agak ya. Susah dia. Mendingan lebih baik langsung datang, lihat langsung, nego langsung. Oh, okay. Material bagus nih, hijaunya juga enak, tua. Yep. Untuk harga kita buka di 17 aja. 17 juta yang ini ya, emeraldnya Colombia. Masih boleh nego, tenang aja. Siap. Kita lanjut. Kedua, kita punya natural vivid yellow sapphire size jumbo 12 karat. Oh, iya benar 12, ya, hampir 13 karat Pak Robi ya. Dia natural yellow sapphire 12.82 karat, colornya vivid yellow. Hak only Sri Lanka, ada dua double check ya dia. Ya. Sama-sama vivid dia. Betul. Ada double check certilab ya. Mm-mm. Ini memang sengaja saya nggak buatkan ringnya dulu karena kadang-kadang ada custom dia mau minta ring emas berlian, oh, ya kan? Mau custom atau ringnya mau ya. Buy ring perak handmade madani boleh. Oke. Okay. Itu harga tetap include semua ya, termasuk dari harga batunya. Okay. Ya. Untuk batu sendiri sama termasuk ring perak handmade madani ya, okay. Kita kasih harga di 60 aja, 60 di juta. Dibuka di angka bukanya, 60 ya. 60. Itu termasuk ring perak handmade ya, tapi bukan termasuk emas belian ya. Oh, kalau emas belian nambah harga emas beliannya lagi. Disesuaikan nanti harganya. Ya, gitu. Tapi untuk request modelnya kita bisa request sesuai dengan selera customer yang masing-masing. Oh, gitu, oke, okay. Mantap. Nah. Oke, kita lanjut yang terakhir Pak Robi ya. Waduh, nah, ini emerald besar betul ini. Ini emerald, waduh. Ini natural emerald, size-nya gede banget nih Bang Hendra, 10.50 karat. Oke. Size-nya. Mejanya mantap ini, mantap banget ini. Mejanya bisa 12 sampai 12 mili atau 13 mili lah. Saya belum ukur sih, kurang lebih lebar ini ya. Meja hampir 15 karat ini. Iya. Gede banget ya. Betul. Ini memang juga belum dilapkan karena belum sempat. Nanti kalau misal deal bebas kita mau lab-kan ya. Mau lab sertifikat GRI, Big Lab, BGL, bebas pilih aja. Bisa ya. Request ya. Request, untuk ring juga sama. Kalau mau request ring, tapi harga ini kita udah termasuk harga ring perak. Custom ya. Kalau mas belian ya, plus mas belian lagi. Iya, tinggal dicas aja ya. Betul. Ini untuk harga juga harga menarik nih. Berapa Pak Robi nih? Kita kasih harga berapa nih? Bayi datang langsung, apa langsung kita sebutkan di sini? Ya udah, nggak usah dikasih harga kalau gitu. Apa gimana nih enaknya? Bayi datang langsung deh ya. Oke, okay, ya, untuk ya. Yang ini ya. Harganya silahkan mampir ke sini ya. Iya. Siap. Ya. Oke, okay, Pak Robi. Wah, seru juga di liputan kita nih. Seru. Sekarang. Oke, Pak Robi, kita ulang lagi ya biasanya ya. Nomor siap. WA berapa sama nomor tokonya nih? Ya. Nomor WA saya di 0822 okay. 1056 siap. 7798 okay. Atau bisa lihat di saya ada IG Bang Hendra, Instagram nanti tolong bisa bantu diedit. Boleh. Sama ada YouTube juga, baru buka YouTube nih. Coba okay. Video nanti kita dikit-dikit. Bantu ya. Terus toko di lantai dasar Pasar Robening JGC, lantai okay. dasar BKS nomor 010. BKS 10 patokannya ya. Dari pintu bacaan. Pintu bacaan. Atau depannya lift. Depannya eskalator langsung naik ke atas dia. Eskalator naik. Iya. Oke, Pak Robi. Siap. Okay. Liputan kita sudah selesai nih untuk yang sekarang ya. Nanti kalau ada jadwal lagi, nanti kita cariin jadwal untuk shooting lagi ya kita ya. Ini untuk yang lain-lainnya masih banyak lagi. Oh iya, masih ada yang lain. Nanti kita shoot. Sekilas saja nanti ya untuk yang lain ya. Masih banyak. Kalau yang berminat bisa tandain nanti. Boleh. Ya. Ada lustun, ada batu-batu yang baru masuk lagi nih, Mang Hendra nih. Ada saforite, ada heliodor, terus mandarin garnet. Oh banyak deh. Banyak yang lainnya ya. Oke. Kita tolong shoot sedikit sebentar aja. Kita shoot sambil jalan aja. Siap. Oke Pak Robi, terima kasih banyak nih untuk waktunya. Semoga tambah sukses ya di Robening ya Pak Robi ya. Terima kasih, amin. Oke, kita izin pamit. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore juga Pak Hendra.